Oke hey guys, di video kali ini saya baru saja membeli paketan dari Shopee. Ini adalah sebuah sepatu Lacoste. Ini sudah dikirim dari JNT ya. Kita langsung aja kita unboxing sekarang juga paketan ini guys. Seperti apa sepatu Lacoste ini guys. Oke, kita unboxing. Ini saya beli ini ya, asli ya guys, dari Sogo ini guys. Dia ini Sogo online guys. Tapi dia saya pilih just tip. Untuk membelinya kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi karena ada harga promo guys untuk pembeliannya ini guys. Nah ini dia Pak, dia dari Sogo, ini asli ya guys. Ini harganya ada diskon guys, cuma 700.000 rupiah saja. Cek aja di kolom komentar atau di deskripsi karena ada harga promo guys untuk sepatu Lacoste yang satu ini guys. Oke, ini dia sepatunya guys. Nah Lacoste, kita sobek dulu ya. Kita sobek-sobek. Nah, kardusnya seperti ini ya guys. Kalori warnanya hijau. Hijaunya hijau tua seperti ini guys. Hijau buaya. Nah, ini Lacoste. Recycled. Nah, ini ukuran 65 guys. 6,5 untuk UK. Inggris, Eropa 40, 7,5 itu Amerika. Lacoste. Nah ini dia. Oke, di sini ada itunya guys, mau microfiber stikernya saja ya. Ini dia Lacoste. Wow keren guys. Oke, cuma nempel dua saja, ini tidak ada apa-apanya ya, cuma kardusnya saja guys. Kita balikin lagi. Nah seperti ini guys sepatunya Lacoste. Ini harganya 700 ribuan saja guys. Kalian bisa cek di kolom komentar di deskripsi, ini original ya. Auto Dilet Eco Long Discover seperti ini. Nah ini ada logonya ya, bendera Prancis guys, warnanya merah putih biru bagian solnya ini guys. Oke, ini dia logonya juga Prancis. Ini serba putih ya, ininya biru putih, dan logo Lacoste. Ini banyak kulit ya guys, kulit asli. Ukuran 7 Eropa 40 ini ada tulisannya. Bentar. Ini guys. Kelihatan juga ada tag-nya. Oke, sekarang akan kita coba yang ukuran 40. Belakangnya sepertinya ada logonya warna emas guys, buayanya. Sepatu Lacoste ini sepatu keren. Oke, di sini ada seperti ini ya guys penguncinya. Kita akan coba. Di sini ada tagnya Lacoste. Lacoste, Lacoste. Dan wastafel ini tidak bisa dicuci guys, harus digosok aja kalau kotor dengan tisu basah biar terawat, tetap putih dan cantik seperti ini guys. Oke, dua. Kanan kiri guys. Oke, ini ada titiknya. Udara 1345. Nah, seperti ini guys. Untuk detailnya juga sama. Oke, apalagi ya? Detailnya seperti ini belakang, tampak belakang, tampak depan. Seperti ini guys. Oke, sekarang akan saya coba untuk tali sepatunya guys. Ini ada logo Lacoste tulisannya. Oke, akan saya coba. Ini kalian cek aja di kolom komentar atau di deskripsi ya jika ingin belinya, karena ada harga promo guys. Pembelian sepatu Lacoste ini guys. Semoga cukup ya guys 40. Soalnya saya itu 40 guys. Wah, alhamdulillah guys. Ternyata pas 40 mantul habis.
beda sama kemarin ya, 40-nya dari Porte Goods, produk lokal dari Bandung itu 40-nya kekecilan, guys. Harus menekuk. Jari saya harus menekuk, guys. Ini enggak, guys. Ini press. Pas ada longkarnya dikit-dikit di bagian sini. Sini ada longkarnya dikit. Kalau yang kemarin itu yang produk lokal Porte Goods itu saya memakainya 40, tapi itu, guys. Melipat gini harusnya masuknya kaki saya, guys. Jadi nggak bisa lurus seperti kalau yang ini bisa lurus 40. Dan ini sangat ringan sekali, guys. Enak sekali empuk. Nggak terlalu berat. Keren sekali sepatunya. Dan pas untuk di kaki saya yang 40. Ini, guys. Oke, sekian dulu ya, guys, video unboxing kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan video-video unboxing barang-barang terbaru lainnya. Terima kasih.